Pemirsa, musim kemarau biasanya identik dengan kekeringan air. Namun guna antisipasi hal tersebut, jajaran Polsek Tebing Tinggi menyalurkan 15.000 liter air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan. Kali ini dipusatkan di Musola Babusala, Jalan Mawar RT26, Kilometer 4, Kelurahan Tebing Tinggi. Meski musim kemarau saat ini masyarakat belum terdampak akan kekeringan atau kesulitan air bersih, namun antisipasi sedini mungkin harus dilakukan. Salah satunya seperti terlihat aktivitas di wilayah hukum Polsek Tebing Tinggi. Kali ini penyaluran air bersih secara gratis dipusatkan di Musola Babusalam, Jalan Mawar RT26, Kilometer 4, Kelurahan Tebing Tinggi. Dalam kesempatan ini terlihat antusias masyarakat mengambil air bersih, terutama para ibu-ibu di RT26, Kelurahan Tebing Tinggi. Di sini terlihat para ibu-ibu rela antri menggunakan galon air agar mendapatkan air bersih. Dalam kesempatan ini, Kapolsek Tebing Tinggi Ibtu Windy Triaskumoro mengatakan, kegiatan bakti sosial pada Jumat kemarin sebagai ajang kepedulian di wilayah hukum Polsek yang ia pimpin. Meski belum dirasakan warga kesulitan air, namun antisipasi sedini mungkin tetap dilakukan. Salah satunya 15 liter air dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Alhamdulillah, pada hari ini Jumat 15 September 2023, sebelum Jumat kita melaksanakan program bakti sosial Polri Presisi dalam rangka menyalurkan air bersih bantuan kepada masyarakat. Program ini bertujuan untuk minimal meringankan kepada masyarakat, khususnya ibu-ibu rumah tangga yang sampai saat ini kebetulan cuaca sangat panas, musim kemarau berkepanjangan, yang mana ibu-ibu khususnya di RT26 itu cukup kesulitan mendapatkan air bersih. Sementara terpisah, Ketua RT26 di Kelurahan Tebing Tinggi, Sugundo, mengatakan, apa yang diperbuat jajaran Polsek Tebing Tinggi sangat disambut baik oleh masyarakat, terutama dalam pemberian air bersih sebanyak 15.000 liter kepada warganya. Meski belum terdampak kekeringan air di RT yang ia pimpin, namun antusias warga terutama para ibu-ibu untuk mengambil air bersih cukup tinggi. Hal ini dapat terlihat galon air berjejer di dekat tangki mobil angkutan air. Terima kasih kepada pimpinan Kapolri atas program Maksos Presisi Bantuan Air Bersih. Kami masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi sangat terbantu atas program tersebut. Terima kasih. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.